Bentar, Hun. Jihun enggak gini lu, Jihun enggak gini. Lu apa bajunya? Ih, mak. Ih, bajunya udah kayak ular lagi ganti kulit, guys. Nih, lihat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro, yo what's up, para skap, swadikap, apa kap sekalian semua para swadiker. Semua kalian nonton video gue, sering kesehatan, sering menyamanan, dan selalu berikan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Oke, gue mau cie-ciein aja lah. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu banget kan, kayak udah kayak dari dance practice-nya aja muncul tuh kalian udah nunggu banget gitu. Ya jadi biar kita gak usah banyak cang-cing-cang-cung ya, kita langsung aja nonton Treasure T5 Move. Guys, ini gue kalau udah pernah reaction gini guys ya, dance practice ya, gue otomatis udah dengerin lagunya, gue biasanya nyanyi-nyanyi guys. Ntar kalau misalkan gue keceplosan-keceplosan nyanyi, terus kalian ngerasa terganggu, mohon maaf ya guys ya. Soalnya partnya tuh candu banget, apalagi yang openingnya. You make me feel like everything, you know, bro. Itu tuh si partnya Jungkyu, the best banget itu, geng. Jadi langsung aja kita mulai, tapi seperti biasa, sebelum kalian lanjut nonton reaction gue, klik dulu tombol subscribe atau tombol berlangganan, tombol merah yang ada di bawah untuk mensupport gue dan mensupport channel ini supaya semakin berkembang, dan supaya gue juga semakin semangat guys bikin videonya. Jadi buat kalian yang pada nonton video gue sekarang, tolong banget klik dulu tombol subscribe-nya baru kalian lanjut nonton reaction-nya. Ready guys? 1, 2, 4. Oh, MV nih ya kira. Gue mau nyanyi partai Jungkyu bodo amat anjir di awal. Sambil dancing gini. You give me feel like everything's alright. Anjir. Gue baru ngeh itu apaan Ferrari. Anjir keren banget. Oh sekarang pakai tuxedo semua. Kalau kemarin kan pada keringetan tuh mukanya. Wow. Oke, fokus ya guys ya. Bentar Hun. Jihun gak gini lu. Jihun gak gini. Lu apa bajunya? Ih mak. Ini ada bajunya. Ih bajunya udah kayak ular lagi ganti kulit guys. Nih lihat apa. Udah bajunya tembus pandang. Udah terus. Motifnya kayak ular sanca ganti kulit. Ya ampun, geng. Tuh pentil. Mana. Oke, kita fokus lagi. Ini si Jihun nih, kadang-kadang dia. Oke, akhirnya mereka melihat mereka versi idol ya. Ya ilah yuk lu. Asli. Lu sih emang kalau lagi dandan lu emang keren banget Yuk, sumpah. Ya si Jayuk nih ya. Gua sekarang lihat lu udah rada-rada gesrek juga gitu 11-12 sama Asahi. Mohon maaf. Oke, fokus lagi. Oke. What you waiting for? Oi. What you waiting for? Oke, Jihun kehujanan guys ya kayaknya, keringetan. Oh, mandi. Ai mak. Walaupun bentar guys, walaupun nih MV kayak cuman di studio doang ya, di tadi ya, belum maksudnya ya mirip-mirip dance performance video sih ini menurut gua. Nah kecuali part-part kayak gini ya. Dung, dung, dung. Yes, gua udah tahu dance ya guys. Woi, Bang Gondrong. Is, ini ntar ada part buka baju juga gak ya guys? Ya harus ada gak sih? Kasih tahu, set, asik. Oh, bentar kok tadi kayak bajunya mirip-mirip baju Jihun. Ini bajunya apa sih guys? Wah. Ma, what you waiting for, Abang Gondrong? Oh, bentar sponsor ini parfumnya. Apa tuh? Oh di oh sponsor nih guys, Dior. Oh, iya sponsor si Jungwon ini. Show me ya ma. Tapi jujur, Doyoung tuh sama Jungkyu visualnya kalau beneran lagi versi idol ganteng banget sih guys. Oh iya ini mereka ceritanya ini ya pakai tuxedo semua ya. Gue nungguin buka baju sih. Pasti kalian udah pada menjerit-jerit kan? Oh, akhirnya keluar dari studio. Beuh.
Jungkyu tidurannya keren banget guys di MV-nya ternyata. Tak kan dicolek-colek tak. Dicolek-colek apa sih? Show it up. Ini baru MV bro. Kasih tahu gondrong. Ini yang gue tunggu guys. Nggak di studio doang. Ini. Buka baju mana? Selebel. Tolonglah. Bajumu mana? Ya Allah guys, ini. Ini si Jihoon nih. Guys, kasih baju lah guys. Wah. Boom. Si Jihoon nih bener-bener keterlaluan dia nih. Wih, keren banget. Udah kayak ini guys, jalanan apa? Kereta, pesawat. Ituan pesawat, landasan pesawat. Guys, kasih lah baju ke Jihoon guys. Kalian nih gimana sih? Hah? Nggak ada yang ngasih baju? Gimana? BTW full albumnya itu kapan sih guys? Ini kan pre-release single ya? Oke lah guys, jadi seperti itu reaction T5 Move. Walaupun jujur ya, gue kan udah dengerin T5 Move ya kan. Kita udah pada dengerin dari dance practice, jadi otomatis kita pasti bakal nyanyi gitu. Cuman MV-nya ya guys ya, MV-nya. Ini oke lah kalau dari segi visual, ini beneran idol kali ini. Walaupun gue udah sering nonton TNTL ketawa. Tapi baru di pertengahan aja sih menurut gue yang berasa MV-nya. Tapi untuk overall dari segi visual dan segala macem oke banget, efeknya juga oke. Cuman emang the best partnya pas bagian Jungkyu sih guys. Yang pas Jungkyu dicolek-colek itu keren, ada fantasinya. Terus dance partnya gila banget, itu akhirnya yang kita tunggu-tunggu, itu the real music video gitu. Walaupun memang Jihoon di sini, kalian nih kasih baju tolonglah. Udah tolong kasih baju lah. Oke lagi, jadi seperti itu aja. Kalau misalkan kalian suka sama reaction gue, coba kalian kasih like. Kalau kalian gak suka, dislike juga gak apa-apa. Dan paling penting, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share video gue. Share video gue ke teman-teman kalian. Share video ke grup WhatsApp gue ke kalian. Grup sekolah kalian, grup kampus kalian. Share dan jangan lupa untuk follow Instagram gue @kevinmkf. See you next video. Thank you, peace. Dadah.